Cuy, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejot. Di video kali ini jadi gua mau belanja aksesoris buat Scoopy gua, cuy. Dan sebetulnya sih untuk kali ini gua gak begitu banyak belanjanya, tapi kita nanti langsung pasang aksesorisnya di Scoopy gua, cuy. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke salah satu speed shop di dekat rumah gua, cuy. Oke, let's go. Oke cuy, jadi ini kita langsung aja ke speed shop-nya ya. Sebetulnya sih nggak jauh dari rumah gue, cuman di sini gue mau mampir dulu nanti ke Alfamart mau ngambil uang dulu cuy, karena gue nggak megang uang cash ya. Wow. Oke lah, kita ke Alfamart dulu. Oh ya, by the way, ini gue setelan santai banget nih, pakai celana pendek, kaos gitu ya. Aduh buset, santai banget gitu. Karena kebetulan kan ini posisinya ya nggak jauh juga ya dari rumah gue. Udah, ini di sini Alfamartnya cuy, gue mau ngambil duit dulu. Rame gak ya? Ya sih gak rame ya. Rame gak A few moments later. Oke lah, kita berangkat lagi cuy. Oke cuy, ini kita udah ngambil uangnya dan ya, ini pemberhentian kedua. Gue mau sekalian nganterin paket dulu nih. Jadi ini kan gue buka usaha kecil-kecilan di beberapa online shop kayak Shopee, Tokped, sama apa ya, Lazada. Dan ini gue bakal nganterin paket salah satu paket Lazada ya. Nanti gue bakal nganterin dulu nih, mampir dulu ke Lazadanya. Setelah nanti kita ke Lazada dan kita langsung ke Cekidot ke speed shopnya cuy. Mungkin buat kalian yang tinggal di Bogor, kalian tahu nih speed shop ini berada di mana ya, karena lumayan cukup terkenal gitu cuy ini untuk speed shopnya. Offset banget ya bannya, anjay offset, setahu gue anjir tuh cuy bannya apa ya, offset ke kanan sih ini, nggak tahu offset kirinya cuy, offset kanan juga offset. Setahu banget gue anjir tentang mobil, padahal gue nggak paham banget mengenai mobil ya. Nah ini cuy, ini Lazadanya dan gue bakal nyimpang dulu cek orang Sunda mah. Yoi. Oke, ini pemberhentian kedua gua menganterin paket aja dulu cuy. Aduh. Isi bawah. A few moments later. Oke cuy, jadi ini kita udah beres ya nganterin paket ke Lazadanya. Kita langsung ke speed shopnya cuy. Sebetulnya sih gue belanja gak tahu banyak ya cuy, cuman beberapa doang. Sebetulnya sih ini gue belanja cuman gak tahu doang gitu cuy. Lihat apa ya, lihat teman gue pakai barang itu dan gue pengen nyoba gitu, karena ketika gue coba itu enak banget gitu cuy. Jadi gue pengen nyoba aja. Dan by the way aja, ini part yang gue mau ganti juga kebetulan udah lama banget, udah agak sedikit apa ya, ada yang ngepas gitu ya. Ya emang sebetulnya sih harus diganti gitu ya. Ya udahlah, kita ganti aja. Dan harganya juga menurut gua sih masih rekomend ya, cuman yang nggak rekomend tuh itunya lah, nanti gua kasih lihat. Benda kecil tapi harganya lumayan gitu cuy. Ya udahlah ya. Oke, kita tarik tunai tadi tuh gua. Karena gua apa ya, tadi gua kan ngambil duit dulu nih cuy ke Alfamart, karena emang gua nggak biasa gitu nyimpen uang tahu banyak. Anjir, tahu banyak, emang duit gua berapa sih anjir?
nggak biasa gitu cuy nyimpan uang di dompet banyak-banyak, karena gue orangnya kalau megang uang cash apa ya cepet habis cuy. Mungkin di antara kalian apa ada yang sama dengan gue, bisa komen di bawah cuy. Jadi ya gue kalau mau belanja mau apa ya mau nggak mau gue harus tarik tunai dulu cuy. Mau di apa amat kek, mau di ATM-nya kek, ya yang penting tarik tunai dulu lah. Ya udahlah, kita lanjut sih ke sweet shop-nya. Tuh, di bawah gua udah enggak ada apa-apa. Oke, ini kita berada di Ciomas Pemai. Nah, jadi ini Polsek Ciomas nih. Jadi buat kalian-kalian yang tinggal di daerah Ciomas gitu ya, yang mau bikin STNK itu biasanya di sini STNK anjay. Bukan STNK apa ya disebutnya? Apa sih? Gua lupa lagi STN, bukan STNK cuy, lupa lagi gua. Kayak surat perilaku baik itu apa ya disebutnya? Lupa lagi gua anjir. Apa sih? Anjir. Kalau diingat-ingat lupa lagi. Ya, begitulah pokoknya itunya itulah pokoknya. Ya. Ya udahlah kita aduh enggak lihat lagi. Oke, nah ini nih sebentar lagi nyampe nih kita cuy. Gua waktu itu terakhir kesini tuh beli apa ya? Beli sarung jok kalau enggak salah gua. Beli sarung jok ini nih apa? Sarung jok bridge. Di mana ya gangnya? Ada-ada pikun nih gua nih di sini cuy. Kalau nggak salah depan ini gangnya nih. Oh iya benar, itu gua cuy gangnya. Oke cuy, oke, semoga sih buka ya. Eh buka cuy, aduh. Oke ya. Sama ini bandu stang yang spirada. Neng. Kalau enggak salah lihat di Bukalapak ada dua model ya? Harga sama atau beda? Hah? Bukan cuma iseng om. Iya. Sopi. Tapi inches later. Ya. Makasih Om ya. Ya.
Oke cuy, jadi ya udah beres lah kita. Ya jadi tadi sedikit berbincang-bincang sama onennya, ya begitulah ya, namanya juga kita anak motor, misalkan tidak kenal atau kenal gitu ya, pasti aja ada yang namanya pasti ada aja yang namanya satu pikiran gitu cuy, ada aja yang mau dibahas. Kali ini gue udah belanja nih platnya, nanti kita langsung pasang aja di rumah gue, nanti kita bakal pasang. Taunya setelah tadi gue tanya-tanya ke onan dailynya ya, gue tanya cuy, bagusan hand grip Solut atau KJ, menurut dia bagusan KJ, karena menurut gua KJ itu dia pertama original Kawasaki, yang pasti kan kalau yang namanya original gitu cuy ya tidak usah diragukan lagi ya, cuman kan kalau Solut itu dia lebih ke merek variasi, jadi ya meskipun harganya beda jauh dari apa ya, harganya tuh emang jauh banget cuy sama yang hand grip KJ original ya ini ya, ini jauh banget, cuman menurut gua itu ini nih kayaknya bluetooth gua nggak masuk cuy, gua lagi dengerin lagu ya, ini pakai intercom gitu, kayaknya bluetoothnya mati dah ini, gua pengen ngecek dulu nih ke pinggir dulu nih. Oke, gue mau ngebetulin BTS lagi. Apa sih intercom doang? Anjir, kayaknya nggak jalan nih. Ya mati emang ya. Hidup tapi. Oh nyala, cuy. Bluetooth gue tadi musiknya aja yang mati. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ya udah, kita mau pasang aja nih. Oke, kita balik ke kandang. Kita balik ke kandang cuy. Semoga sih looknya dapat. Pasti sih dapat sih looknya cuy, karena ini menurut gua yang hand grip dragon ini agak sedikit kurang simple emang ya. Oke lah. Oh iya, kita sambil menemani nanti pemasangan, angka bagi kita ditemani sama yang namanya Apuket. Oke. Okay? Gua beli dulu cuy es Apuketnya. Es Apuketnya satu. Apuket kocok.